saya Rosadi bin Malim dari Jenan 8084, SPN 84. Saya ditugaskan oleh Presiden Persatuan Alumni untuk memantau kerja-kerja pembaik pulih bumbung masjid dan meliputi juga kerja-kerja lain yang bersangkutan lah, termasuklah penambahbaikan di Surau Asrama Puteri. Balik kita pada kerja-kerja pembaik pulih bumbung masjid ni, it is actually waterproofing. So apa yang kita buat kat sini, yang kita lihat ini adalah lapisan primer. Lapisan primer ni disapu setelah kerja-kerja pembersihan permukaan dilakukan. Warna dia primer ni adalah kerja yang kedua selepas pembersihan lah. Pembersihan tu termasuk menembak air dengan water jet untuk mengeluarkan segala kulat-kulat dan juga simen-simen yang terkopek. Jadi bila kita tembak, kita akan salut kemudian lah dengan apa ni. Ini adalah lapisan primer. Setelah lapisan primer kering, kontraktor akan memasang lapisan kita panggil membrane. Dan membrane yang kita pilih itu adalah CL membrane. I think CL membrane is the trademark jenama pada membrane tersebut. Membrane tu akan dibakar, kemudian akan dilekatkan atas lapisan primer. Mengikut kontraktor, method yang kita guna beri jaminan 10 tahun. So di sini kita berada di sebelah kanan masjid yang berhadapan. Di sebelah sana tu adalah pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah menengah kebangsaan Bandar Darul Aman. Ini lubang yang tembus sampai ke bawah tu, dan dia membentuk stalactite di bumbung dan juga di lantai masjid kita di tempat yang kawasan pejalan kaki ni. Semua orang yang biasa yang duduk sini 5 tahun memang perasanlah stalactite tu kat mana di tempat pejalan kaki ni. Ni semua ni akan disapu semula. Ni dia orang dah basuh dah. Kemudian akan disapu primer, kemudian kalau yang akhir sekali akan diletak membrane ni.